warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ida, sentra petani aglonema yang berada di daerah Gunung Sindur. Iya, betul. Dari Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur. Nah, biasanya kalau untuk aglonema-aglonema yang ada di sini, banyak sekali dari budidaya langsung dari petaninya. Dan termasuk dengan Mas Firman sendiri ya. Ini banyak sekali dengan hasil tanian juga, dan semakin banyak juga kulturan ya. Oke, Mas Firman. Saya pengen izin lagi nih buat tanya-tanya harga. Boleh ya? Boleh banget. Untuk para sahabat Indah, kita akan melihat bagaimana aglonema yang berukuran, walaupun ada yang remaja, tapi untuk harga terjangkau, ditambah lagi dengan ukuran lokal-lokalan yang punya daun lebar-lebar. Iya. Sahabat Indah, aglonemanya pertama kali yang saya angkat adalah yang lokal koleksian. Ada Rinjani Golden. Kalau untuk ukuran yang sebesar ini, berapa untuk harganya? Itu Rinjani kita kasih di 600 ribu. Ini? Ini yang versi yang lokalan, tapi untuk daunnya sudah lebar-lebar ya? Iya, betul. Oke, kalau saya boleh sandingkan dengan perbandingan tangan seperti ini tinggi besarnya, terus udah gitu dari tingginya sendiri, punya ukuran yang lumayan. 600 ribuan jenis Rinjani Golden versi yang lokal. Selanjutnya ada apa lagi, Mas Firman? Selanjutnya kita ada Monforian ya, Monfori lokal. Ada kulturan Monfori, tapi untuk harga-harganya gimana nih? Harga-harganya ya insya Allah lah. Insya Allah bersaing lah ya. Untuk para sahabat Indah, silakan dilihat aglonema kulturan khas Gunung Sindur. Ada aglonema Red Borju, stang pendek, di harga berapa? Itu Red Borju kita kasih di 30.000. Baik, di harga 30.000 jenis Red Borju versi yang lokal asli. Oke, kulturan? 30.000, boleh dilihat stok yang tersedia ada di sebelah sini. Tapi ini walaupun ukurannya nggak besar, tapi untuk warna bagus-bagus ya. Selanjutnya ada Wet Anjamani. Kalau untuk Wet Anjamani, kelasnya lebih tinggi daripada Dut Anjamani. Di harga berapa? Itu di 35.000. 35.000-an. Kulturan juga di harga 35.000. Mutasi dari aglonema Dut Tricolor. Atau mungkin dut trikalir yang warnanya tidak jadi ya. Iya, betul. Oke, jadi punya ketebalan juga beda. Nah, selanjutnya lagi kalau sahabat Indah lihat ada aglonema Red Katrina original. Kalau untuk harga yang lokalan gini harga berapa? Itu sama di 35 ribuan. Sama di harga 35 ribuan. Untuk harga 35 ribuan dengan stang pendek tentunya. Dan asli yang susunan daunnya pun rapih banget. Terus ada lagi... Ini ada lagi Lady Valentine. Ya, itu dia. Tapi Lady versi Valentine. Yang lokalan lagi ya. Kalau untuk harga berapa nih? Itu sama 35. 35-an juga. Untuk harga satuan di harga 35.000-an. Yang keren-keren banget, harga terjangkau. Kalau mau lihat warnanya juga bagus-bagus ya kalau lokalan itu ya. Dan untuk ukuran daunnya pun lebih lebar. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi Super White. Super White. Yang rapi banget. Terus udah gitu dia kulturan. Susunannya itu loh yang bikin ngegoda banget. Harganya? Super Wet kita kasih di 45.000. 45.000-an. Harga 45 asli lokalan Indonesia. Seperti ini contohnya, harga 45-an. Persediaannya ada banyak. Banyak. Pembelian 1.000 pun dilayanin ya. Dilayanin. Dilayanin. Terus ada yang dipaket atau gimana? Boleh kita paketin. Boleh deh dipaketin. Iya. Seperti paketin apa paketnya? Kita paket 5 pot ya. Paket 5 pot? 1 ID, 1 pot. Oh gitu, jadi tidak boleh di di double ID gitu ya. Boleh ya saya tunjukkan ya. Ada yang di tangan saya 2. Selanjutnya ada yang di sini 3. Boleh dibantu juga. Ada, oke, seperti ini contohnya sahabat Indah. Ada aglonema Super White di tangan kiri. Terus udah gitu di sini ada aglonema Dut Anjamani, ada aglonema Red Borju, selanjutnya ada Red Katrina original dan Lady Valentine yang di harga berapa? Ini kita kasih di paket 125.000. Ini paket 125. Ini kalau dibesarin semakin tegas, semakin tebal dan semakin berwarna. Oke, 125-an dapat 5. 5. Oke, jadi tidak boleh di double ID ya. Tidak boleh. Harus seperti ini. Oke, sudah dapat? Dapatkan aglonema kultur Indonesia di harga 125-an. Selanjutnya ada apa lagi sih, Mas Firman? Kita lanjut ada Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ya. Iya. Kalau Siti Nurbaya itu setahu saya memang kelasnya lebih tinggi daripada Siti Nurhalizah ya. Iya, betul. Oke, kalau untuk yang kulturannya Gunung Sindur di harga berapa sih? Ini kita kasih di 70.000-an. Ini. Iya. Siti Nurbaya. Kelasnya lumayan tinggi dibandingkan Siti Nurhalizah cuma 70.000-an aja.
untuk susunan yang aduh cakep banget ya. Oke, boleh dilihat deh warna-warna itu menarik banget. Punya garis yang lebih banyak. Oke, puntennya sebentar ya. Oke, garisnya lebih banyak, titik-titik warna pinknya lebih hidup, dan untuk susunan daunnya seperti ini bisa buat bahan kontes. Iya, betul. Oke, cuma 70-an aja. 70. Selanjutnya lagi ada apa nih? Ini tricolor. Tricolor ya. Iya, iya. Tapi yang tricolor di tangan saya sudah berasal dari tanian lokal, kulturan. Dan kalau udah lokalan mah udah aduh. Iya. Untuk aglonema yang punya daun karakter lebih tebal di harga berapa? Ini kita kasih 70.000 juga. 70.000 juga. Tapi kalau lokalan gini dia susunannya semakin ke atas semakin apa ya meroset ya. Untuk harga masih terjangkau banget di harga 70.000-an aja. Stang pendek asli lokal Indonesia. Boleh silahkan dilihat stok yang tersedia di harga 70.000. Ini 70, ini 70. Iya. Berarti cuma 140 ya. Selanjutnya kemana lagi? Kita lanjut ke ini dulu kali ya. Boleh. Ini ada Red Legacy. Red Legacy. Yang versi lokalan ya. Kalau ini sama kan? Sama. Sama ya. Cuma beda warnanya. Beda warna aja, tapi dari susunannya dia rapi banget. Kalau untuk harga aglonema Red Legacy yang kayak gini harga berapa nih? Itu kita kasih di 70.000. 70.000-an. Ukurannya sudah besar kalau sahabat Indah bisa lihat, dengan susunan daunnya terkecil masih ada ditambah warnanya itu dan versi yang lokalan juga. 70.000 rupiah. Kalau di sampingnya ada Legacy juga? Ada, ini yang lebih murahnya. Lebih murah? Kalau lebih murah di harga berapa? Ya beda 10.000 sih. Beda 10.000, berarti 60.000-an. 60.000. Untuk warna memang jauh lebih merah ya, tapi untuk dari susunannya sepertinya agak ke arah cutting ya. Iya. Atau mungkin pisahan dari rumpun. Untuk harga lokalan yang seperti ini harganya cuma 60.000, tapi untuk jenis aglonemanya punya warna yang terbaik. Untuk sahabat Indah boleh lihat stok yang tersedia, ini asli lokalan. Untuk warna-warna bagus ya mas ya. Iya. 60.000-an. Terus? Kita lanjut Kom-Kom. Ada Kom-Kom. Yang di harga berapa Kom-Komnya? Itu kita kasih di 95.000. 95.000. Ada lagi salah satunya? Ada. Ada. Ada warna yang bagus, ada susunan yang rapi di harga 95.000 jenisnya aglonema Kom-Kom. Untuk warna Kom-Komnya punya warna yang hidup banget ya. Jadi agak sedikit ke merah Fanta. Iya, betul. Oke, di harga 95 nggak sampai 100, ada 5 stok yang tersedia di sebelah sana. Selanjutnya? Lanjut, kita muter dulu. Muter dulu? Muter kemana? Ada lagi Ruby Compacta ya? Compacta. Asli yang lokalan di harga berapa, Mas? Itu kita kasih di 125.000. Ini 125? Ini cakep banget. Nih, bermangkuknya tuh dapet banget. Warna-warnanya bagus banget, harganya 125. Ciri-ciri Ruby Compacta. Stok yang disediakan hanya ada 3 saja. Dengan harga promo di harga 125. Oke, kalau dilihat ya. Nih, seperti ini juga untuk pilihannya. Nah, sahabat Indah, ada aglonema apalagi nih selain dari Ruby Compacta? Ini kita lanjut ke Sweetheart. Ada Sweetheart. Ih, warnanya cantik banget. Iya, jelas. Aduh, udah ukurannya pun juga lebar-lebar ya, Mas ya. Kalau untuk harga Sweetheart yang mutasi gini harga berapa? Itu kita kasih di 200.000. 200.000. Untuk warna the best banget, untuk ukuran lebar sekali, terus untuk gitu dari jumlah daunnya pun cukup banyak. Oke, 200.000 cuma satu. Cuma satu. Selanjutnya? Selanjutnya kita. Yang itu? Oh, ini yang kecilnya. Ada yang lebih kecil lagi. Nah, kalau untuk ukuran yang lebih kecil di harga berapa nih? Itu kita kasih di 150.000. Ukuran lebih kecil harganya 150.000-an. Iya. Oke, boleh dilihat sahabat Indah di harga 150 untuk aglonema Sweetheart sama-sama mutasi tapi dari bentuk lebih roset yang sebelah tadi. Terus ada apa? Kita selanjutnya Sweet Dream. Ada Sweet Dream. Ukuran lebar ya Mas ya. Lebar. Di ukuran lebar. Aduh warnanya cetar banget. Harga berapa ini? Sweet Dream itu kita kasih di 85.000. Untuk harga 85.000. Tapi hanya satu yang tersedia hanya di ukuran satu lebar dan punya warna terbaik. Oke, 85-an. Terus ada lagi Lipstick Greg. Lipstick Greg. Berapa ya ukurannya udah gede-gede dewasa gini? Itu kita kasih di 200.000. 200.000-an. Untuk ukurannya sudah dewasa sekali dengan calon indukan di harga 200.000 jenisnya Lipstick Greg. Selanjutnya lagi kita lanjut ke cuma satu ya Lipstick Greg-nya ya. Satu. Cuma satu. Ini ada 40 karat. Ini, ya. Ukurannya udah gede banget ya. Gede. Ukurannya gede banget. Terus udah gitu kalau warnanya warna-warna bagus, kalau untuk harga berapa?
Itu 40 karat di 300 ribu. 300 ribuan. Masih boleh kurang nggak di harga 300 ribuan? Boleh. Boleh? Kita kurangin langsung aja ya. Kita kasih di 250 ribu. Ini? Iya. Langsung dikasih diskon dari harga 300 ribu jadi 250 untuk Aglonema 40 karat yang ukurannya tentu saja ukuran jumboan. Boleh dilihat terlebih dahulu di harga 250.000 dari 300.000 dan penggunaan sudah pot ya, Gap. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya kita ada Cicalet. Cicalet. Cicalet itu kelas-kelas yang rare item ya. Rare item. Nah, kalau untuk harga yang Cicalet gini harga berapa nih? Itu kita kasih di 150.000. Ih, seriusan? Kelas yang rare item walaupun dari pecahan anak samping makanya dari tangkainya agak sedikit memanjang. Iya. Tapi untuk harga bener-bener diskon banget cuma 150-an aja. Untuk persediaan Cicalet dengan perpisahan anak samping semua harganya sama-sama 150. Sama. Oke, silakan. Untuk warna sih memang sudah mutasi juga mutasi, ya. Iya. Terus ada lagi? Reanita. Ada Reanita. Reanita. Apa sih bedanya? Ada yang pakai pot yoga, ada yang beda, enggak? Beda jumlah daun dan beda ukuran gitu. Oke, okay, beda. Ukuran sama aja sih. Rumpunnya sama aja. Tapi dari warna, tapi di warna-warna yang bagus. Iya. Ditambah lagi adalah versi lokal dan memiliki daun lebih lebar. Kalau untuk harga Reanita berapa? Itu yang lebih besar di 475. 475. Untuk penggunaan dengan sudah pot yoga ditambah ukuran lebih besar harganya 475 tapi ukuran adalah calon indukan. Oke, batang merah, belakang tembus, warna dasar benar-benar agak lebih ke full merah. Harga 475 tersedia dengan 3 stok yang ada. Iya. Oke, 1, 2, dan 3. Cakep banget kalau buat koleksi dia oke ya. Sangat oke. Okay. Sangat oke. Okay. Dilanjutkan yang tidak menggunakan pot yoga. Oke, jadi dari perform sebenarnya beda ya. Beda. Oke, iya. Dari perform beda, namun dari yang daun juga beda ya. Iya. Persamaannya adalah dengan karakter yang lokal, iya. Lebar, warnanya merah juga. Harganya? Yang itu 425. 425. Oke, tentunya dengan jumlah daun yang memang lebih sedikit daripada yang awal, iya. Harganya 425. Dilihat apa adanya dengan karakter yang saya lihat saat ini. Harga 425-an. 425. Jenisnya Reanita lokal ya? Lokal. Oke. Selain dari Aglonema Reanita, ada Aglonema yang, aduh, ini paling banyak digemarin para pecinta Aglonema. Ada Aglonema Stardust Orange, tapi versi yang lokal asli. Lokal. Kalau untuk harga yang pecahan anak samping ya? Mm-mm. Atau pecahan rumpun? Rumpun. Kalau untuk harga berapa nih? Itu kita kasih di 225.000. 225.000? Iya. Baik, untuk Aglonema Stardust Orange, tang pendek, 225, tapi ukurannya yang sudah ukuran lebar. Lebar. Oke, 225 yang mana aja, Mas? 225 ada 6. Ada 6. Jadi dari sini sampai ke sebelah sini yang harganya sama di harga 225. Sekali lagi, screenshot aja di harga 225. Terus ada lagi yang lebih orange lagi. Lebih orange. Oh, sama-sama besar ya. Kalau untuk ukuran sama-sama besar, tapi untuk warna jauh lebih orange. Iya. Kalau untuk harga ini berapa? Yang itu di 235. 235. Iya. Baik, jadi cuma 10.000 bedanya. Iya, cuma 10.000. Untuk perbedaan 10.000 antara 235 sedangkan yang agak sedikit kehijauan di harga 225. Oke, jadi tentunya paling tercepat dikasih yang lebih orange ya. Iya, betul. Oke, 225 persediaannya ada 6. Ada 6 juga. Oke, kalau yang beloroknya berapa nih? Yang blorok itu yang hijau di 200.000. 200.000. Oh, ini warnanya memang dominan di hijau, ya. Tapi untuk stangnya sama-sama pendek ya dan semuanya lokal ya. Lokal. 200.000 jenisnya Stardust Orange tapi yang blorok. Kalau mau yang unik ada di warna yang agak belang sama-sama 200.000-an. Sama, 200.000. Oke, silakan dilihat di harga 200.000. Dilanjutkan dengan yang isinya rumpun. Rumpun. Rumpun sedang. Rumpun. Gimana sih rumpun sedang? Isinya ada 3 gitu ya. Minimal ada 2 sampai 4. Jadi yang beruntung ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Kalau untuk harga yang ukuran standarnya seperti ini harga berapa? Itu di 500.000. 500.000. Tapi dapat bonggol besar 3 rumpun, ada yang 2 rumpun, bahkan ada yang 4 rumpun. 2 rumpunnya seperti ini contohnya. Oke. Okay? Yang ini semuanya 3 rumpunan. Harganya sama-sama 500.000-an. Sama 500.000. Tercepat dapat yang isinya 4 juga. Ini ada yang 4 nih. Tapi 4-nya memang agak lebih kecil ya. Lebih kecil. Oke, jadi menyesuaikan. Dan sesuai dengan stok yang tersedia.
500 ribuan. Terus ada yang lebih besar lagi. Nah, lebih besar. Dengan rumpunannya tentunya lebih banyak. Iya. Yang saya pegang saat ini ada yang 3 rumpun tapi rumpun ukuran 3. Jumbo. Jumbo. Terus ada lagi yang ini? Rumpun 5. Hmm. Kalau untuk harga berapa ini? Yang itu kita kasih di 1.350. 1.350. Ini asli yang lokalan, sahabat Indah. Terus udah gitu lebar-lebarnya juga bisa dilihat ya. Diumpamakan dengan perbandingan tangan, ukurnya satu lebar satu telapak tangan. Iya. 1.350. Stardust Orange versi lokal jumbo besar. Boleh dilihat? Ukurannya jumbo-jumbo banget. Persediaannya 3 di harga 1.350. Iya. 1, 2 dan 3. Dibandingkan dengan harga 500 tentunya berbeda ya. Oke, ini 500. Sementara yang seperti ini di harga 1.350. Kita beralih ke mana lagi? Kita lanjut ke sini. Kita sebelah sini ya. Moonlight. Ada Moonlight. Kalau untuk ukuran Moonlight-nya yang udah gede-gede nih. Sangnya pendek-pendek pendek semua lagi. Iya. Di harga berapa, Mas Firman? Ini kita kasih di 385.000. 385. Mm-hmm. Kelas koleksi berstang pendek, berdaun lebar 385. Untuk persediaan 385 yang mana aja? Ada 5. Ada 5. Itu tapi sudah besar-besar banget ya. Besar. Ini puas banget, sudah siap pajang, harganya enggak sampai 400. Enggak sampai. Cuma 385-an aja. Untuk persediaannya ada 5. 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 dan sudah menggunakan semua dengan pot-pot yang siap pajang. Iya. Oke. Ya mana ini? Ada aglonema goliath lagi. Goliath. Ini aduh warnanya sudah bagus banget ya. Punten boleh enggak dipegang banget. Aja deh, emas aja deh. Kalau untuk harga aglonema yang warnanya sih ya, terutama untuk warna spesial. Spesial. Kalau dari samping boleh dilihat ya. Seperti apa untuk celah bermangkuknya? Memang agak lebih membulat ya. Iya, betul. Ditambah lagi dengan dilihat adalah isi. Tinggi dari rumpunnya. Isinya dengan jumlah daun yang banyak, tentunya dengan rumpunnya sudah ukuran dewasa, harganya berapa? Ini rumpun 3 kita kasih di 4 juta. 3, 4 juta. Kalau dipecah-pecah artinya nggak sampai 1,4. Iya, betul. Baik, di warna bagus, di rumpun 3, 4 juta rupiah untuk 3 dalam 1 pot. Oke, dan tentunya adalah bonggol yang besar. Oke, 4 juta rupiah. Boleh ditaruh? Iya, silakan. Silakan ya. Selanjutnya ada lagi yang Moonlight tapi yang versi yang lokal. Lokal. Oke, punya versi lokal tuh punya daun yang lebih kaku kalau iya, diperhatikan. Betul. Kaku, stang pendek, terus udah gitu dari segi warnanya pun lebih pekat. Iya, betul. Baik, di harga berapa? Itu kita kasih di 250. 250 ribuan. Tapi 250 perlu diperhatikan ya, yang ini adalah versi yang lokalan yang asli dari bonggolan. Iya. Dengan performa terbaik dan tersusun. 250 ribuan. Jenisnya Moonlight. Versi lokalan di stok yang tersedia hanya 5 saja. Oke. Namun jangan khawatir, ada ukuran yang lebih besar. Lebih besar. Tapi yang versi lokalan juga. Kalau untuk harga yang performanya kayak gini harga berapa? Itu di 450.000. 450. Ini salah satu yang lokalan juga di ukuran yang sangat roset banget dengan ukuran lebar di harga 450, tapi dari ketebalannya jauh bedanya. Oke, kalau diperhatikan ini sahabat Indah, ini harga 385, ini 450, walaupun sama-sama besar, tapi yang ini adalah lokalan serta ini adalah rawatan lama. Oke, dan ditambah lagi dengan stangnya tuh jauh lebih pendek ya. Iya, betul. Oke, terus ada apa nih di sebelah sini? Ini kita ada Hot Lady White. Hot Lady White, iya. Versi yang rare item. Rare item. Kalau untuk harga berapa? Itu kita kasih di 1,5. 1,5, oh, sudah jauh lebih terjangkau. Iya. Di ukuran yang lumayan besar dengan jumlah daunnya mau ke 5 di harga 1.500.000 rupiah kelas rare item. Limited, tersedia hanya satu pot saja. Hanya satu. Oke, dengan ukuran lumayan tinggi ya Mas ya? Lumayan tinggi, apalagi warnanya. Lokalan juga lagi. Iya. Terus ada apa selanjutnya? Ini kita ada kocin. Kocin? Kocin apa? Tapi bagus-bagus deh kocinnya. Kocin nonem kali ya, kita takut salah. Oh gitu. Ini namanya nonem. Nonem. Jadi saya sebut nonem. Iya. Namun kalau walaupun dari nama belum jelas, atau mungkin masih disamarkan ya, tapi kalau dari kualitas aglonemanya jauh lebih kokoh, lebih lebar,
lebih berwarna. Di harga? Ini kita kasih di 155.000. 100, enggak 150-an aja. Ini 150. Boleh ya? Boleh. Untuk harga dari harga 155 jadi harga 150, tapi ukuran yang didapatkan selain jumbo punya karakter terbaik. Iya. Oke. Mau lihat stok yang tersedia, semua punya karakter-karakter kokoh. Oke. Saya random saja seperti ini contohnya. Tuh, cakep banget, cuma 150-an aja. 150. Oke, ini kocin-kocin pilihan lah ya. Iya. Untuk stoknya nggak banyak? Nggak banyak. Nggak lebih dari 10? Nggak lebih, pas 10. Pas 10. Di harga 150.000. Iya. Ada ember permata. Oh, boleh ini dulu ya. Rumpun dulu. Ada rumpunan apa ini? Tiara. Tiara. Isinya ada berapa, Mas Firman? Rumpun 3 kalau masalah. Rumpun 3. Baik, berarti bonggol besar ya? Bonggol besar. Kalau untuk harga, harga berapa punten? Tiara itu di 600.000. 600.000-an. 600. Di rumpun besar diisi banyak dengan asli rumpunan harganya 600.000-an. Tapi lebar-lebar dan ini adalah versi yang lokalan. Lokal. Oke, menyimpan bonggol besar. Iya. Selanjutnya lagi ini Golden Boy. Golden Boy. Atau Orange Gold Star. Iya. Dengan susunan yang rapih. Rapih. Dengan daun terkecil, sedang sampai besar yang masih ada, ditambah dengan warna dan sudah pembudidayaan lokal. Iya. Kalau untuk harga? Golden Boy itu kita kasih di 550. 550. Ada harga nego atau sudah net? Boleh nego. Boleh nego. Silakan di harga 550 pada aglomer Golden Boy atau Orange Gold Star yang masih bisa didiskusikan kembali. Oke, silakan seperti ini. 550.000-an. Cakep banget ini warnanya, karena warna-warna lokal juga, dari kakunya juga udah dapat ya. Iya. Dan warnanya lebih hidup. Nah, di sini ada apa lagi nih Mas Firman? Ini ada bak. Apa? Bak? Iya. Kembarannya ember ya. Ember atau permata ya. Tapi untuk warna yang ditawarkan, warna-warna gimana Mas Firman? Warna-warnanya cakep lah. Cakep lah ya. Udah gitu warnanya ngegolden semua. Ditambah lagi stangnya kokoh-kokoh. Oke, akar sampai atas. Batangnya gemuk-gemuk, warnanya bagus-bagus. Iya. Nota berapa? Ini di 210.000. 200 aja dikasih nggak? Belum dapat ya? Belum dapat. Berarti harga net ya? Harga net. Untuk harga net, untuk harga 210.000 pada aglom ember permata, tapi yang didapatkan untuk para sahabat indah semua berukuran dewasa. Dewasa. Oke, dewasanya pun sekarang sudah mau menjadi indukan. Mm-mm. Atau jumboan. Sekali lagi dilihat, di harga 210 jenisnya ember permata dengan warna terbaik. Untuk pilihan warna, ukuran ada di sebelah sini, silahkan dipilih. Ini cakep-cakep banget, rasa mekar sari ada, ya. Kalau bulat-bulat lagi-lagi gue lihat ntar. Terus ada apa lagi? Di sini suksom. Suksom. Ini suksom yang jaipong. Suksom jaipong. Jaipong berarti yang terah lama, lawasan, dan lokalan. Baik. Lebar banget ya, punten ya. Saya liatin ya, aduh punten. Seperti ini di harga berapa? Ini di 450.000. 450.000, cakep banget, tapi besar banget ya. Besar. Sudah ukurannya gede banget. 450.000 jenisnya aglomer suksom jaipong tapi ukuran jumboan. Iya. Terus lanjut kita ada Mahaseti. Mahaseti. Ini Mahaseti merah-merah banget ya. Kalau untuk harga-harga Mahaseti nih, punten ya. Kalau untuk harga berapa? Mahaseti itu kita di 75.000. Ini Mahasetinya. Di harga 75-an jenis Mahaseti yang sudah berukuran seperti ini, sahabat indah. Warnanya itu loh, punya warna-warna merah. Iya, betul. Untuk merahnya sendiri karena sudah diseleksi, jadi lebih manis, lebih merah ya. 75-an aja jenisnya Mahaseti berukuran dewasa. Untuk persediaannya boleh terlebih dulu saya lihat? Boleh. Oke, boleh ya. Di harga 75 punya karakter-karakter yang sudah besar-besar. Dilanjutkan lagi? Lanjut kita ada Athena. Athena. Iya. Lawasan. Lawasan. Lebar lagi. Lokal juga. Lokal. Berapa Athena? Athena ini kita kasih di 500.000. 500.000-an. Kelas yang jarang, di ukuran yang lebar, tentunya dengan karakter yang lawas atau lama. 500.000 pada aglomer Athena. Athena. Tingginya boleh dilihat terlebih dahulu. Oke, harga normal 700.000, sementara dengan harga spesial di harga 500.000-an. Oke, boleh dilihat sebelum kita taruh, lalu kita berlanjut ke yang lain. Kita lanjut ke Horizon. Horizon. Horizon yang sudah siap induk ya. Iya.
Oke, boleh saya pegang dua-duanya? Boleh. Boleh. Yang tersedia hanya ada dua pot. Ada dua. Sama-sama berukuran jumbo-jumbo semua dengan ukuran daun yang banyak. Banyak. Rimbun. Di harga berapa? Horizon di 500 ribu. 500 ribuan? Ya ukuran gede-gede banget ya. Iya. Boleh sangat ideal, dilihat aja cuma dua yang tersedia, cuma 500 ribu tapi ukurannya gede dan rimbun. Oke, perhatikan warnanya terlebih dahulu sebelum saya taruh. 500 ribu dengan harga per pot. Selanjutnya itu dijual nggak? Ini jual. Dijual. Itu apa sih jenisnya? Ini kuping gajah Clary King. Kuping gajah Clary King. Unik ya? Unik. Mahal nggak harganya? Enggak. Berapa harganya? Di 85 ribu. Oh, enggak mahal ya? Enggak. Untuk harga enggak sampai 100 ribu, cuma 85-an aja. Aduh, saya takut ada kodok ya. Untuk harga 85-an, jenisnya kuping gajah Clary King. Oke? Nanti semakin lama semakin apa ya? Semakin, berkuping gitu ya? Semakin banyak daunnya. Semakin banyak daunnya, itu tentu ya. Terus ada apa lagi Mas Firman? Ini ada. Untuk maksudnya ada di sebelah situ di harga 85-an. Ada Rianita. Rianita. Rianita akan kami sambung di part kedua. Silakan disaksikan dengan kelanjutan dari agama Rianita dengan harganya.